Halo, aku Desa Navigator Haruka. Sekarang aku lagi di Shibuya. Kita akan pergi jalan-jalan ke tempat yang baru jadi di Jepang, namanya Miyashita Koen atau Miyashita Park. Yuk ikut aku guys. Untuk pergi ke Miyashita Park, keluar dari Shibuya Station di exit Patung Hachiko dan ke arah kiri mengikuti jalur kereta JR. Miyashita Park ini baru dibuka tahun ini di bulan Agustus. Memiliki konsep bertema taman modern yang terdiri dari 3 lantai shopping mall dan lantai paling atasnya adalah taman umum. Nah, ini dia yang bisa kita nikmati di Miyashita Park. Park Senta adalah lantai paling atas di Miyashita Park. Di sini adalah pusat informasi Miyashita Park. Di lantai paling atas di Miyashita Park terdapat tempat bernama Lounge Open Space, dan di sini adalah tempat di mana banyak berbagai event atau exhibition yang ada di Miyashita Park. Di lantai paling atas ini juga terdapat bouldering wall, skatepark, dan berbagai macam sport facility. Salah satu taman modern baru yang menurut aku menarik dan recommended banget untuk teman-teman Indonesia untuk bermain ke Miyashita Park. Buat teman-teman yang senang belanja atau sekedar window shopping, di lantai 1, 2, dan 3 ada shopping parknya. Menurut aku, di sini unik karena lebih berkonsep ke arah park dan disebut shopping park dibanding disebut shopping mall. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you travel the world, all the spaces inside your heart, I hope I'll be your end destination. Keluar dari Miyashita Park di lantai 1 ada tempat bernama Shibuya Yokocho. Di sini adalah tempat di mana gang restoran yang terbuka selama 24 jam. Restoran-restoran ini menjual berbagai macam makanan khas Jepang yang dimulai dari Hokkaido sampai ke ujung Jepang yaitu Okinawa. Buat teman-teman yang ingin coba makanan Jepang dari berbagai daerah, silakan mengunjungi Shibuya Yokocho. You're up in space, you're inside the noise, I can feel.
Nah, gimana kalian udah lihat-lihat banyak banget kan di Miasta Park ini? Di sini banyak banget fashion, food, dan tempat untuk hangout. Jadi untuk kalian teman-teman Indonesia, silakan main ke Miasta Park. See you to the next video.